Kunjungan kerja Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Muhammad Sabrar Fadlillah ke markas Batalion Armet 2105 Kilab Sumagan yang berlokasi di Jalan Deli Tua Sibiru-Biru mendapat sambutan luar biasa. Setibanya, Pangdam langsung menerima laporan dari prajurit di pos jaga yang kemudian menerima kalungan bunga dari pasang bocah cilik berpakaian adat Karo. Yang kemudian kedua bocah cilik tersebut mendapatkan bingkisan cenderamata dari Pangdam. Danion Armet 2105 yang mengiringi Pangdam juga didampingi Asintel, Asops, Kapendam 1 Bukit Barisan, dan Waspres dalam mengenalkan jajaran Muspika Kecamatan dan Kapolsek. Kedatangan Pangdam juga disambut dengan nyanyian Selamat Datang Panglima oleh para prajurit dengan kompak dan tarian persembahan binaan Persit KCK Yon Armet. Pangdam juga berkesempatan menyaksikan steling cepat prajurit Yon Armet dalam menghadapi situasi genting yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Ya, saya memang ini dalam bagian dari rencana saya semenjak saya menjadi pangdam di sini. Saya mencoba untuk bisa berkunjung ke satuan-satuan saya sambil satu berkenalan, yang kedua saya mengenal lebih jauh dengan satuan dan tentu menyampaikan harapan atau penekanan-penekanan saya selama saya berdinas di sini melihat situasi dan kondisi yang berkembang sekarang. Melaksanakan tugas-tugas yang mulia. Karena kita adalah benteng terdepan, garda terdepan untuk melaksanakan tugas-tugas terhadap pertahanan negara ini. Tugasnya semua mulia. Untuk itu, tugas yang mulia itu harus dilakukan dengan penuh kehormatan, dengan penuh rasa cinta. Karena semua yang dilakukan itu adalah tugas-tugas yang memerlukan effort, memerlukan semangat dan moral yang tinggi. Selanjutnya setelah memberikan pengarahan kepada prajurit, Pangdam 1 Bukit Barisan diberi kesempatan untuk menanam pohon kelengkeng di markas batalion. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.